balik berbagai momen bahagia yang terjadi tadi malam dalam acara Reuni Akbar Genta Buana, ternyata terselip momen yang begitu menarik perhatian para awak media dan para tamu undangan, yaitu pertemuan tak sengaja antara Lesti Kejora dengan Revy Mariska. Seperti yang diketahui, Revy Mariska merupakan salah satu pemeran atau artis dalam sinetron Genta Buana Indosiar, sedangkan Lesti Kejora merupakan tamu undangan paling spesial dalam acara tersebut. Puluhan hingga ratusan pasang mata ikut tertuju kala kejadian itu terjadi. Tak lupa, beberapa tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut ikut mengamadikan saat momen itu tengah berlangsung. Terlihat, Lesti Kejora nampak biasa saja dengan senyum khasnya yang begitu mempesona. Lesti Kejora juga terlihat begitu dewasa menyikapi saat dirinya tak sengaja bertemu dengan Revy Mariska. Namun, Revy Mariska nampak seperti salah tingkah dan bingung kala dirinya bertemu dengan Lesti Kejora dalam acara tersebut. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Revy Mariska sempat menghina fisik dari Lesti Kejora. Hal itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Revy Mariska bersama sahabatnya Lina Mukherjee mengatakan bahwa Lesti Kejora tak cantik dan dirinya lebih cantik dari istri Rizky Billar. Akan tetapi, Lesti Kejora dengan bijaksananya tak pernah memperkeruh kabar buruk tersebut. Atas kejadian itu, tentu saja pertemuan mereka dalam acara Reuni Akbar Genta Buana menjadi topik hangat di berbagai media sosial saat ini. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami dan tim minta maaf.